Halo teman-teman, terima kasih sudah menonton channel ini. Jadi di video kali ini aku akan kasih sebuah tutorial ya pemasangan mod Lamborghini Huracan di GTA 5. So, langsung aja. Jadi habis di-download ya, teman-teman langsung ekstrak ya. Dan kita buka filenya. Di sini kita baca petunjuknya ya. Di sini Lamborghini Huracan Super Trevo ya. Oke. Jadi perintah di sini adalah buka file ini ya, kita buka update X64 dealpacks. Jadi Huracan ST ini teman-teman copy ya. Jadi teman-teman pindahin di direktori GTA teman-teman ya. Entah itu di CG ataupun apapun ya, terserah. Jadi di sini teman-teman buka, terus teman-teman buka update X64, terus teman-teman bisa buka dealpacks, terus teman-teman pastiin di sini. Oke, habis itu teman-teman buka Open i4 ya, Open i4. Habis itu teman-teman buka update ya, update RPF, terus buka common. Buka hasdra itu buka data. Jadi di sini teman-teman bisa ketikkan di LC gitu. Edit. Ya, jadi baris yang di sini ini jadi teman-teman tambahin ya. Copy, jadi teman-teman tambahin di sini. Oke, save. Dan namanya adalah Huracan ST, Huracan ST ya. Jadi kita langsung ke game. Dan sekarang kita udah sampai di gamenya ya, jadi langsung aja teman-teman bisa input model. Jadi kita ketik di sini Huracan ST. Enter. Oke. Nice. Jadi inilah bentuk ya dari mod Lamborghini Huracan, Huracan ya, Huracan. Jadi kita akan review sedikit ya teman-teman ya. Jadi oke. Jadi ini dia Lamborghini Huracan-nya ya. Nice gitu ya kan. Lampu depannya udah LED Pro G ya. Depannya ini kayaknya temanya udah racing ya. Dalamnya udah pakai roll bar juga ya. Udah ada dyno. Terus beberapa komponen seperti ECU di dalamnya ya. Sini peleknya kita lihat. Oke, masih bawaan. Bannya masih juga Pirelli ya. Ini belakangnya Balance. Dan kita akan review ke dalamnya. Jadi ini dia dashboardnya, kayaknya udah nggak punya dia lagi ya, karena ini udah custom. Terus roll bar ya juga. Di sini masih ada AC, beberapa perangkat elektronik ya, sama kayaknya tachometernya udah ganti sama yang digital punya ya. Setirnya juga ya. Terus belakang udah memang nggak ada apa-apa juga ya, cuma satu kursi. Oke, sekian dulu untuk review singkat dan tutorial pemasangan mod Lamborghini Huracan ya di GTA 5. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman yang pengen masang mod di GTA 5-nya. So, sampai jumpa di video selanjutnya.